Oke teman-teman, kali ini saya masih ada di pasar hewan Wonolegi, ada di Malang, Jawa Timur, dan saya kesini pas pasaran lagi, tepatnya di Jumat lagi. Ini sudah lumayan untuk petani, ini agak banyak ya yang pada sapi pedetan, bakalan, dan juga sapi doroan tadi. Dan kali ini kita akan review harga sapi pedetan miliknya Cak Mul atau punya apa, tapi kita review sama Cak Mul seperti biasanya. Untuk yang mau beli bisa datang langsung ke pasar hewan Wonolegi, bisa langsung tanya sama Cak Mul atau nanti bisa langsung di WA-nya Cak Mul ya. Kita langsung aja dari sebelah sini, kita akan tanya-tanya sama Cak Mul. Cak Mul, hari ini bawa berapa ekor ini? Bawa 5. 5 ekor. Yo. Sudah laku berapa, Cak? Siji, Mean. Laku 1 ekor. Ini kita review dari sebelah mana? Ini dulu. Ini bakalan ya. Pedet. Pedet ini masih pedet, teman-teman ya. Pedet. 17.500 bisa nego. Ini nanti langsung lek mau tanya-tanya langsung di WA sama Cak Mul. WA ini sampean apa, Cak? 081 21 61 61 62 22 174. Itu nanti teman-teman bisa langsung di WA sama Cak Mul. Harga segini di 17.500 masih bisa dinego ya. Jenisnya limusin. Nih. 17.500. Yang limusin. Ini simental 16.500 simental. Simental ada tanduk E. Harga di 16.500. Nih. Ini untuk bagian belakang. 16.500. Kakinya juga bagus, super simental asli, tembus semua ya, putih sampai ekor. 16.500. Sing ini, Cak. 16 juta ini. 16 limusin. Limusin cross ada putihnya dikit ya. Ini 15 limusin. Gondol enggak ada tanduk E. 15 juta. Paling ringan ini berapa? 13.500. Ini harga paling ringan di limusin cross. 13.500. Ini untuk harga paling murah, nanti bisa langsung dihubungi nomornya Cak Mul ya, teman-teman ya, langsung tanya-tanya sama Cak Mul. Lanjut ini, lanjut sampean ah, Rene. Lanjut sampean. Nggih. Lanjut. 8.000 nego. 8 juta betina ya. Betina 8 juta nego. Ini berapa? 9 juta betina. Jenisnya limusin cross. 12.500 nego jantan. 13.5 nego. Nego juga jantan ini. Betina berapa? 12.5. Berapa? 12.500 betina. Anak nggak bisa masak. Iya. Nih betina ya, betina ini jantan. Ini jantan, ini simental. Ini buat teman-teman, harga paling murah berarti ada di 8 juta ya. Segini harga di 8 juta, untuk umurnya sekitar di 4 bulanan. 8 juta teman-teman, jenisnya limusin. Nah teman-teman yang mau beli bisa langsung datang ke pasar hewan Wonolegi di Malang, Jawa Timur. Ini arah masuk ya, arah masuk dekat kambing ini, acar-acarnya bisa langsung langsung masuk ke sini. Ini bagian pedetan. Nih sebelah sini juga pedetan miliknya Mas Iwan. Nah ini miliknya Mas Iwan, pedetan super seperti ini teman-teman. Ini ada yang dikeluarkan di pantai ini, Mas. Nah, ini ada yang dikeluarkan dibantu sama bapak itu. Jantan limusin. Di pantau sebelah sini juga masih ada ini pedetan simental ya. Ini kita belum bisa tanya sama Mas Iwan. Jantan. Kalau sebelah sini nanti ada kecil sebentar, nanti tak tanya harga. Ini juga masih dipantau. Mas, ini
sekarang harga berapa? 15 seperempat. Paling cilik ini berapa dong? 9 juta. Ini ada betina jantan paling kecil 9 juta seperempat. Ini 9 juta seperempat. Ada betina kecil ya, jenisnya limusin. Kalau ini 15 seperempat. 15 seperempat. Si mental ini mas? 12,5. Nih, harga segini di 12.500.000. Ini betina limusin, jantan. Jantan paling murah 9 juta. Nih, harga di 12 jutaan segini, 13. Sampai ini betina teman-teman, betina si mental. Ini juga masih dipantau. Ada limusin sama pekon. Nah, ada dua ekor ini yang dibantu sama bapak E. Ada limusin sama pekon. Juga masih dimantau teman-teman. Untuk yang mau beli bisa langsung ke sini. Nih, harga 15 juta segini. Pegon limusin. Nah, ini miliknya Camol tadi, jantan si mental. Tadi berapa harga ya? 12. Apa ya? Ini juga masih dipantau si mental nih, jantan. Ini kakek juga bagus. Ini juga masih dipantau. Piro iki mas? Piro? 15 juta. Ego masih bisa dinego ya. 15 juta ini masih bisa dinego. Si mental, jenisnya si mental. Ini harga paling murah 8 juta ya kalau betina. 8 juta miliknya Camul tadi. Kalau sebelah sini ini harga paling murah yang jantan ada di 9 juta seperempat. Ini buat yang teman-teman yang mau beli sapi pedetan bisa langsung datang ke lokasi saja, atau nanti bisa langsung dihubungi nomornya Camul yang mau beli, mau tanya-tanya sapi pedetan. Ini kita nggak bisa review harga teman-teman ya. Ini juga masih sibuk, masih wannya. Masih wannya juga masih hidup, kita belum bisa review satu persatu. Hari ancar-ancar aja nih. 15, ini juga 15 juta. Ini yang tadi dipantau 15 4. Nah, ini ada yang dikeluarkan lagi. Ini ada jantan lagi limusin. Oke teman-teman, terima kasih. Kita nggak bisa sebil-bil milihnya Mas Iwan ya, nanti bisa langsung datang ke lokasi saja. Dan nanti bisa yang mau tanya-tanya nge, bisa langsung dihubungi nomornya Camul ya, untuk yang mau tanya-tanya sapi pedetan nge, Pak. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah nonton di video saya, yang sudah like, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa bunyikan lonceng. Kali ini saya tutup dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.